Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, di pagi yang berbahagia ini, saya akan membawa tuan-tuan untuk berjalan-jalan di perkampungan saya di waktu pagi ya. Ini pada 5.30 pagi. Saya membawa perjalanan kepada tuan-tuan, yaitu untuk melihat pemandangan alam yang semula jadi di sepanjang jalan, di tepian, di lereng-lereng bukit yang cukup indah sekali. Dengan begitu maka semoga dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah ini kita akan bertambah lagi kesyukuran kita. Allahumma amin. Jom teruskan menonton tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, itu adalah tetangga-tetangga saya yang ingin memulai bekerja ya di tempat-tempat, yaitu mereka ingin mengambil buah-buah cili ya, untuk memanen cili atau cabai. Kita akan melihat bagaimana suasananya dan seperti apa suburnya tanah-tanah yang ada di Indonesia ini. Lombok-lombok ya yang ada di sini sudah pun berbuah semua ya. Kita tertinggal oleh mereka. Jadi seperti inilah perkampungannya, bersih tuan-tuan, dan waktu pagi seperti ini sangat sejuk ya. Saya akan mengikuti mereka. Yit. Oh, tidak bisa. Aduh. Tidak bisa. Nah, ini pokok-pokok lombok ini ya. Sudah banyak. Langsung sebelok ya. Cantik sekali. Goyang. Wah, cantiknya. Nek udah nanti, no kene. Allah, masya Allah. Lombok.
Le, balane uti no di nak nang udah lah, Bok. Wong balane. Oh, kayak apa? Itu so tengok sah. Nanti nang udah. Ya ora roh to, aku ya nang yet. Ah ini sahabat-sahabat, ini mereka akan segera memulakan kerja-kerja ya. Jadi saya akan mengikuti dari belakang dan bagaimana nanti keseronokannya ya. Karena jalannya sangat sukar sahabat, sehingga memegang kamera juga sangat susah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di waktu pagi. Ibu-ibu yang sedang berbelanja. Saya akan mengikuti mereka sampai di mana. Jadi, suasana di waktu pagi yang masih awal pada pukul 6 pagi, tuan-tuan. Jadi pukul 6 pagi di tempat saya itu sudah sangat agak nampak lah, cerah lah ya. Seperti ini. Biasanya kalau mereka untuk menanam padi, mengutip mengambil cili, itu biasanya satu hari mereka akan mendapatkan 100 ribu rupiah, sama dengan 30 ringgit. Ini rumah-rumah warga kampung yang berjarak 4 km dari perkampungan saya. Di kampung di Desa Ngarum, tuan-tuan. Jadi sangat makmur, desanya sangat 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 makmur. Jalan-jalan yang sudah dibina seperti ini cuma ada longkang yang belum dibuat di tepiannya. Ini saya ajak tuan-tuan untuk melihat sendiri bagaimana suasana di perkampungan saya. Nanti kalau misalkan tuan-tuan datang ke kampung saya akan juga bawa seperti ini naik moto ya. Karena tidak mungkin kita menggunakan kereta. Karena jalannya yang begitu sempit ya. Namun di lereng-lereng bukit ini tuan-tuan, amat sangat menakjubkan. Bagaimana di lereng-lereng bukit ini ditanami padi, tomato, jagung, dan bebatuan-bebatuan itu menjadi hidup. Ya, karena di celah-celah bebatuan itu diletakkan tanah-tanah sehingga warganya, petaninya memperoleh keuntungan ya dari apa yang mereka tanam itu, yaitu hasil panen. Karena dari kegigihan mereka. Nah, jalannya seperti ini. Amat curam ya, sahabat. Curam. Nah, jalannya berlubang, tuan-tuan. Dan PLN atau TNB di sini, dia tidak peduli walaupun mau jatuh ya, dia tidak mengambil peduli, tuan-tuan. Tetapi rakyat tidak komplain ya, tuan-tuan ya.
Kalau di Malaysia ini pasti sudah komplain ya. Allah, jalannya sangat luar biasa, teruk. Nah, di sana ada celah-celah matahari di sana, tuan-tuan. Lereng-lereng bukit yang indah. Banyak tanaman-tanaman. Duh, kalau tinggi. Saya hampir tersesat dan ditinggalkan oleh mereka. Allah, jalannya sangat sukar, luar biasa. Masya Allah, jalannya seperti ini. Allah, Allah, jalannya berlubang-lubang. Allah, ya Allah, amat sukar, tuan-tuan. Nah, ini batu-batu. Allah, jalannya rusak, tuan-tuan. Habislah, letihlah ya. Allah, jalannya rusak. Saya sementara saya tidak biasa menaiki motor di atas jalan-jalan seperti ini. Allah, Allah. Aku tidak tahu di mana mereka. Sana mereka sudah sampai. Mereka meninggalkan saya, tuan-tuan. Mereka sudah sampai. Ya Allah. Nah, ini wes teko. Alhamdulillah, jalannya sangat sukar. Langsung mulai. Terus ndi lombok e? Mundoh jagung. Mundoh jagung. Mundoh jagung. Oke, oke, oke. Di drone kok kene. Ya, kita terbangkan drone dari sini, tuan-tuan. Kok di saya itu ngono itu di drone. Kayak masih ndi, guys?